Hai semuanya, selamat datang kembali di Keruntelan. Video kali ini kita akan belajar tentang cara berjalan di tembok menggunakan After Effects. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe lalu klik gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari Keruntelan. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Like videonya jika bermanfaat bagi teman-teman. Langsung saja, import video yang mau diedit. Drag video ke ikon composition untuk membuat komposisi baru. Tekan tombol CTRL D pada keyboard untuk duplikat ke layar 1. Klik layar duplikat, kemudian klik kanan, pilih time, pilih freeze frame. Kemudian atur layar seperti ini. Saya drag ke loop area barunya, kemudian klik kanan di loop area barunya, kemudian klik trim control area atau durasi video sesuai yang kita inginkan. Oke guys, itu tadi video tutorial tentang cara berjalan di tembok menggunakan After Effects. Kalau ada kritik dan saran atau pertanyaan, langsung komen ya guys. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali, silahkan klik tombol subscribe lalu klik gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari Keruntelan. Jangan lupa like videonya jika tutorial ini bermanfaat. Thanks for watching, I'll see you on my next video. Bye!